Hai guys, balik lagi bareng gua Ami di game Minecraft lagi guys. So, jadi di video kali ini gua bakalan showcase sebuah addon X-Ray lagi cuy ya. Jadi udah lama banget gua nggak review addon X-Ray. Nah, jadi gua baru temu addon X-Ray yang keren banget dan pastinya bisa untuk di server maupun di world kalian ya cuy ya. Berarti ini tidak ada behavior pack-nya. Dan addon X-Ray ini tuh support dengan MCPE 1.19.30 ke atas ya guys ya. Nah, jadi gua pakai versi 1.19.30 ya teman-teman. Jadi ya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi buat link downloadnya cuy, karena itu tidak berpassword ataupun tidak yang lainnya. Tapi sebelum itu bantu klik tombol subscribe dan like-nya video ini guys ya, agar gua makin semangat bikin konten. Oke, langsung aja kita review, let's go guys. Oke guys, jadi untuk nama addon X-Ray-nya itu adalah AK X-Ray Definitive ya guys. Nah, jadi ini tuh ada di Global Resource, berarti tidak ada behavior pack-nya. Jadi aman guys, bisa digunain di server juga atau di rims ya guys. Asal kalian nggak ketahuan, jangan salahin gua kalau ketahuan ya guys. Oke, jadi ini addon-nya gua dapet dari YouTuber luar negeri, dan di sini kalian bisa setting untuk tekstur X-Ray-nya itu ada 3 pilihan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oh, ada 6 ya guys. Nah, jadi kalian bisa pilih. Nah, ini tuh mob and structure X-ray. Yang ini tuh X-ray for diamond, emerald and netherite. Nah, ini ada N X-ray, ada netherite X-ray, nether X-ray maksudnya. Ini ada overworld X-ray. Nah, ini tuh untuk kayak dunia luas gitu, teman-teman. Nah, ini ada default X-ray, teman-teman. White bordered 1.17 or block ya. Itu kalau ngerti juga gua. Jadi kita pakai yang full aja, default X-ray ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke gamenya. Oke, teman-teman, kita sudah berada di dalam gamenya, dan ya kita bakal langsung aja tes untuk masuk ke bawah tanah ya, teman-teman. Oke, jadi di bawah tanah itu udah kelihatan banget ini ya, teman-teman. X-ray-nya udah kelihatan banget. Mari kita gali lebih dalam lagi agar kita lebih mudah untuk menemukan diamond-diamondnya, guys. Nah, jadi ini masih gelap ya, guys. Dan untuk cara nerangannya agar orang-orangnya kelihatan, kalian bisa aktifin night vision kalian. Oke, bisa pakai, maksudnya bukan aktifin. Nah, jadi kalian bisa pakai seperti ini, dan ya ini masih belum kelihatan ya, teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal pergi ke setting, terus kalian pergi ke video, teman-teman. Nah, kalau sudah di bagian video, kalian tinggal pilih aja smooth lightning-nya kalian offin aja ya, teman-teman. Toggle-nya kalian matiin. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kalian keluar, nah otomatis bakalan kelihatan semua or-or yang tadinya itu hitam ya, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa mulai untuk menjelajahi world kalian, mencari or-or yang penting ya, teman-teman, untuk survival gitu. Nah, jadi gua di sini tuh menemukan or-or ya, teman-teman, seperti koal, iron dan juga yang lainnya. Tapi di sini tidak ada diamond. Mari kita cari dulu, teman-teman. Biasanya gua tuh hoki parah kalau pakai X-ray ya, dapat diamond terus. Nah, jadi ini berguna banget ya, guys. Tapi kalau kalian main di survival itu kalian harus hati-hati biar nggak ketahuan sama owner dari server tersebut. Nah, jadi kalian jangan nyalahin gua. Ini Bang Ami yang nyuruh pakai X-ray, bukan gua ya, guys. Nah, jadi kalian itu kemauan kalian sendiri. Nah, di sini gua cuman ngeser aja ya, guys ya. Jadi ini tuh adalah sebuah addon yang gua dapet dari luar negeri, cuy ya. Jadi bukan dari luar negeri, dari YouTuber luar negeri. Oke, jadi beginilah addon X-ray-nya. Kalian bisa langsung aja pakai, simple parah untuk cara pakainya, mudah banget ya, guys. Kalian tinggal ikuti langkah-langkah yang seperti tadi, guys. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi addon X-ray-nya yang kita udah showcase, teman-teman ya. Itu sangat simple parah untuk cara pakainya, dan untuk buat kalian yang nggak tahu cara pasang addon atau yang lainnya, kalian bisa langsung aja cek di video di deskripsi yang udah gue sediain. Nah, di situ gue udah kasih tutorial juga untuk cara pemasangan addon ya, teman-teman. Sama aja ya, kalian tinggal taruh aja di resource pack ya, teman-teman, kayak pasang tekstur ya, seperti itu. Oke, segini aja dulu video gua review X-Ray, dan sampai jumpa lagi di konten gua selanjutnya guys. Bye bye.